ima Selamat pagi semua Selamat datang kembali di channel YouTube Dewi dan Jepang di video kali ini saya akan mengajak anda semua yang baru belajar bahasa Jepang ya untuk mempelajari kanji-kanji pada level JLPT N5 ya. Oke. Nah, kita sudah ada di bab 2 dan juga bab 2 ini ternyata agak sedikit ya kanjinya di samping saya mencoba untuk memasukkan pembelajaran kanji 4 kanji ya pada satu video. Kalau sebelumnya kan 2 kanji saja karena belum terbiasa Nah sepertinya sudah terbiasa saya masukkan empat kanji setiap videonya jadi bisa lebih pendek lagi ya waktu pembelajarannya nah ini sudah ada di bagian kuis ya uh, yaitu kanji-kanji terkait kalender ya Hai jahit Jepang nangkat Sudeska Kakoni yomikata mo kaki masyo, ya. Ditanya di sini bulan apa? Lalu kemudian cara bacanya juga silahkan masukkan ke dalam kurung begitu ya. Contohnya di sini. Ini adalah nyugakusiki ya. Nyugaku itu kalau di Jepang ya eh, apa upacara atau perayaan ya upacara masuk sekolah gitu ya di Jepang semuanya mau sekolah mau mau uh, apa kerja itu mulainya tanggal 1 April ya mulainya April semuanya ya oke nah kita lihat di sini Nyugaku Shiki ada Etoresne Sigatsu desne di sini ya Hai Shigatsu kanjinya dituliskan di sini kemudian di bawahnya cara baca untuk keseluruhan kanji ini. Oke, okay? Ciao, kita masuk ke nomor satu. Tsuyu, tsuyu nandesho? Apa itu tsuyu? Iya musim hujan ya tsuyu ini ya. Eh kira-kira bulan apa tsuyu itu musim hujan di Jepang bulan lima. Eh gogatsu. Eh bukan pakai uh, Arabia Moji nih. <laughs> bukan pakai huruf ini ya angka ya, tetapi kita harus uh, menggantinya dengan kanji ya. Hai kanjinya go ichi ni sang yong, Disne. Disini Di sini kita isikan cara bacanya. Eko su ya. Oke. Okay. Nah seperti itu ya cara menjawabnya. Nah sekarang kita bergeser ya ke Uh, nomor 2 dan 3 kemudian ada 4 dan 5 ya oke okay. 2 dan 3 di sini adalah ini sama uh, tetap ini ya oke okay. Eto... itu gosang oke okay. si gosang ini bulan apa bulan hai hmm. tuci desyokak Iya, eh, Shigo ini adanya di bulan Jui Chigatsu desu ne. Hai, nano de eh, koko ni Juto Ichi. ne. Hai, yomi kata wa eh, Jui Hai. Ya ja, berikutnya, ya si Cigosang apa itu si Cigosang yaitu 7, 5, 3, ya perayaan anak-anak yaitu kalau umur 7 tahun dan 3 tahun untuk perempuan dan untuk anak laki-laki ini 5 tahun ya di bulan uh, Juichi Gatsu atau bulan November ya mereka bersama orang tuanya berkunjung ke kuil ya untuk mendapatkan doa atau berdoa ya ataupun Uh, ya uh, melakukan ritual keagamaan untuk supaya bisa tumbuh kembang ya dan uh, bisa apa uh, dengan sehat begitu ya menjadi uh, dewasa begitu ya Oke okay, baik nah berikutnya di sini ada kuri nih Christmas perayaan hari Natal Iya kita semua tahu kalau ini ya karena di kita juga ada yaitu Eh, ju, ni gatsu desu ne. Hai. Ju. Ya. Gatsu. Ya, um, berikutnya asne. Hai. Eh, Nangatsu nanichi desu ka kako ni yomikata mo kakimasho. Nah, sekarang kita berlanjut ke bulan dan tanggal ya. Hai, eto gangjitsu, gangjitsu Korewadesne desu ne. E, hari pertama ya di tahun baru yaitu tanggal 1 bulan 1 ya. Eh, 1 Januari Ichigatsu Tsuitachi ya. はいじゃあこれはひな祭りは3月3日ですねはいなのでえー、とまずこれ3月ね3月で3日というのは3日ですね、えー、3日ね <coughs> ということでここにえ日 Gatsu Mika, ya, yeah. Sang Mika. Oke, okay. Hai, eh Hinamatsuri ya, jadi perayaan Hari Anak Perempuan. Uh, dan ini, uh, kalau misalnya di keluarganya ada uh, patung, ya, patung atau boneka sih, lebih tepatnya boneka ya, boneka. Uh, Kaisar dan permaisurinya ditambah dayang-dayang ditambah apa gitu ya e, tergantung kita punyanya ada yang dua tingkat tiga tingkat empat tingkat lima tingkat begitu ya, hai e, itu kebiasaan akan dipajang ya, namun e, tidak boleh lewat kalau tidak salah ya si bonekanya itu nggak boleh lewat dari waktu apa gitu ya karena kalau kelewat dan masih dipajang itu nanti e, katanya gitu ya ada kepercayaan akan terlambat juga menikahnya si anak perempuan tersebut begitu ya oke okay, ya berikutnya kita lihat dengan nomor dua ya hai eh kodomonohi ya kodomonohi ini untuk anak laki-laki ya yaitu di bulan hai egogatsu ne 5月ツ日ですね。5月ツ日ね。えー、日ニチ。おっしゃった。はい。5月5日ね。5月ツ日、ね、<laughs> んや。チャラバチャニャ、ディシニはい。はい。5月5日はい Uh, berikutnya ada jadi kalau untuk tan uh, Kodomonohi hari anak laki-laki ini nanti akan dipasang uh, sebuah um, apa bendera ya uh, seperti ini benderanya ada ikan ya ikan koi nah ini Kenapa? Karena ini menunjukkan apa pertumbuhan, begitu ya. Karena kan perayaan itu biasanya doa, ya, berdoa agar, apa begitu ya, agar anak laki-laki di keluarga tersebut tumbuh besar dan sehat, begitu ya. Oke, kemudian yang ketiga di sini ada tanah bata, ya, perayaan hari biasanya ini, um, apa ya, uh, hari ketika kita memiliki keinginan itu biasanya dipasang uh, ditulis ya di sebuah memo lalu memo tersebut dipasang di sini ya digantung di pohon ini yang katanya uh, akan terwujud begitu ya keinginannya nah ini eh sicigatsu desne sicigatsu nih sigatsu eh nanoka des ne hai eh nana nichi nana masi e, nichi hai oke okay. shigatsu nanoka ya cara bacanya e shigatsu nanoka ya seperti itu ya oke okay. Iya, sudah selesai untuk pertanyaan ini. Kita bergeser yuk ke pertanyaan berikutnya. Karenda des kanjio kaki masyo. Nah, kita coba tulis kalender di sini ada apa saja? Hai. Oh, desu ne Kore. Oh, oke. Okay. Ini sepertinya ini saja ya. Hai. Eh, getsu ne. し月ねえかかようかよかねそれからこれは水、はいもくもく King do iya <tuh> seperti itu ya nah di sini kita baca ini apa Suitachi De panjangkan saja ya Futsuka Mika ya kemudian di sini apa Yoka Itsuka Muika Nanoka Yo Yoka Yoka. Kokonoka. Toka Desu ne De Nichi -ni Nichi Seperti itu ya Terus Ju Sang Nichi Ju -yoka. Nah ini Ju -yo -ka nih ju junya panjang lo ya ini ju yoka ju go, nichi, balik lagi ya eh yuko tulis ne tapi ini nggak usah ya nggak usah diisi sepertinya oke okay. nggak papa apa-apa kita latihan ya ju nana nichi gitu ya ju hachi nichi ju kunichi ini pendek ju kunichi tanjobi ini ulang tahunnya tanggal segini katanya ya hai nijui ni ni nijunini ni nijusang ni ni niju ah eh ini ada apa katanya Shokuji ya nijogo ni ni roku ni e, ni ju nana ni ni hachi ni sanju ni oke okay. nah sekarang kita bergeser ke pertanyaannya seperti apa Eto nan ka? roku ya. Kanji de kaite kudasai. Sudah ini tadi ya. Lalu kemudian nangatsu desu ka? Ka koni yomikata mo kaite kudasai. Nomor tujuh nangatsu. Ini, ini nangatsu kugatsu Desne. Kita tulis saja di sini ya. Ai ku you gatsu kugatsu ne hai oke okay. nah di sini Kugatsu, gatsu oke okay, berikutnya tanjobi wanani Naniobi ka? Nah sekarang ulang tahunnya kapan di sini ada tanjobi tanggal 20 September ya sama Getsuyobi Kayobi eh uh, Getsuyobi Kayobi ne Kayobi tanggal 20 Kayobi. Jadi di sini eto nan nichi desu ka? Nanichi tadi Niju nichi desu ne. Hai. Ini 二十日や、あと二十日、そばなるには、二十日で、火曜日ですね。オッケー、火曜日。はい、火曜日。えー、で、ここに、十、ちょっと待ってよ。はい。 so tomate hai eh tanjo biwa tadi udah ya kemudian eh uh, ah, kokoni tanjo biwa I, eh, kugatsu. Hai, Kugatsu di sini desione. Ya, Kugatsu tanggal 20, tanggal 24, Sokuji. Ya, tes tuan nani chi desu ka, nani obi desu ka. テストは十六日ですね。はい、十六日、何曜日、これは月、水、木、金、金曜日ですね。十六日、金曜日、テストは何日ですか。えー、テストは十六日ですね。ですね、あダティが十六日ね。はい、で。 Kamis. Ah, testo itu ah, Yobi bi? Yobi. nya sudah ada king saja mungkin ya. Oke, okay, seperti itu ya. Curoku nichi king yo bi. Ateru kana cutunnya. Iya. Hari e, Senin, Selasa, Rabu, Kami Jumat. Hari Jumat ya. <tuh> Terakhir. Eh, Tanaka sang to shokuji ikimas ya saya pergi makan dengan Tanaka. Desuka, nani cideska, obi nani obideska, tanggal berapa dan jam berapa? Kode desione shokuji ne eh tanggal 24 ya. Hai. Bukan jam hari apa. Tanggal 24 jadi hai

はい。で、次は金、金。ここに、金。金曜日。だから、ここに、読み方。9月。12日10。10。1二十四4日か。 Niju yoka ya begitu. Ini dibaca king dan B di sini ya. Hai, iya. Selesai seperti itu ya. Oke. Okay. Dan akhirnya seluruh bab untuk bab 2 ya, seluruh isi materi di bab 2 ini sudah selesai kita pelajari ya, minasang saya akan bahas untuk materi di bab 3 apa di video berikutnya ya. Terima Minasa, saya Nara. Bye-bye.